Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh Umi. Iya. Apa kabar? Baik. Baik ya, Mi. Baik. Ya Mi, ini kadang masalah tuh ada aja dalam kehidupan sekali-kali ya. Iya, iya. Nah, kita akan bahas semuanya ntar. Sebelumnya kita suruh-suruhan dulu. Tarik Malaka. Sekarang kita akan bahas ada sepasang pasangan yang katanya lagi banyak berantem. Oh. Akan kita selesaikan semuanya di sini di rumah Uwah. Umi silakan duduk, Mi. Kita undang klien saya. Ini yang lagi bermasalah sama pasangan. Katanya sih masalahnya masalah komunikasi. Tepuk tangan buat klien saya. Silakan. Sebel banget. Kenapa? Kenapa? Aduh, pacar aku itu loh, aduh, masa nggak pernah ngajak aku ngomong. Terus udah kayak gitu setiap di WhatsApp nggak pernah balas. Pokoknya dingin banget, nggak tau masih mau pacaran apa gimana sih, nggak jelas. Oh, aku tuh bingung. Pacarnya dingin, kadang dingin. Seringnya dingin. Oh. Pacarnya jadi Umi gini, Mi, dia punya pacar kadang dingin, kadang panas. Ini pacaran sama dispenser apa? Jangan gitu dong, serius. Masalahnya dikomunikasi. Dikomunikasi, bis gak jelas nih maunya apa gitu loh. Gak pernah ngomong sama aku, mau pacaran apa enggak sih. Oke, oke, oke. Jadi gini, tenang aja, semua ada jalan keluarnya ya. Nanti akan kita tanya, kalau menurut Umi untuk pasangan yang kurang komunikasi harusnya gimana? Ah, kalau menurut Umi mah, mendingan kalau masih muda putusin baik udah. Aduh. Tapi apa yang lu nyari, noh? Sama siapa? Sama siapa? Mendingan lu pacaran aja udah sama anak gua. Hah? Iya. Eh boleh deh kenalin kalau kayak gitu. Deh. Umi, Umi malam serius Umi, aduh. Malah ngejodohin anaknya ini orang mumpung. Selesain masalah orang. Ya udah mumpung masih muda putusin baik. Tapi tunggu usaha dulu lah, Mi. Ya usaha dulu. Ah ribet-ribet banget anak muda sama zaman sekarang. Kan setia gimana sih? Setia makan tuh setia. Terus mesti putus. Putus aja udah. Enggak boleh gitu, Umi. Gimana sih, gini aja. Kita cari jalan keluarnya. Sekarang kenapa pacarnya bisa pendiam? Mungkin ada masalah yang belum diselesaikan atau dia marah? Itu ditanya. Udah, enggak dijawab. Kayak punya pacar lagi kali ya? Dia punya pacar lagi. Kayaknya. Oke, kayaknya kalau enggak kita tanya langsung, semuanya hanya akan menjadi dugaan-dugaan. Siapa tahu dugaan itu belum tentu benar, ya? Sekarang kita undang aja, kita tanya terus, kita tanya langsung ke orangnya kenapa dia bisa diem mulu. Ini dia pacar dari klien saya. Ini pacarnya benar. Jadi ada masalah komunikasi karena pacarnya diem aja. Ini pacar lo, ini. Neng, sini. Jadi benar ini pacarnya. Yo, diam, ini pacaran. Ini gue bingung. Kamu pacaran. Ini mah gak ada masalah, emang lu sampai kapan juga kalau pacaran sama dia, jarang lu. Tapi kan pengen ngomong dulu. Ini kan orang paling enak nih ngomong dikit, honor sama lu. Coba dia selalu ngobrol berdua. Coba selesaiin masalahnya. Coba ngobrol berdua. Iya. Aku gak mau. Katanya
dia pengen juga kalau kamu ada masalah apa-apa diomongin sama dia. Ini gak pernah ngomong gimana ceritanya? Ini ngomong kagak tapi bininya beranak mulu. Coba Umi. Udah, Mi, tolong lah, Mi. Coba Umi tanya. Tanyain, Mi. Emang lu bagaimana ini urusannya? Udah, si Umi malah nangis. Aduh, sakit beneran. Kaki lu kan gede banget. Aduh, ini patuan gua nih satpam. Orang Umi menanya, lu bagaimana sama dia? Oke, gini aja deh. Kalau Umi tidak bisa mencari jalan keluar, biasanya orang diam itu ada sebabnya. Dan kalau pakar mikro ekspresi, dia bisa tahu ini orang diam karena marah atau karena apa ya. Belum sikat gigi bener, kali. Bener. Kita undang ini dia pakar mikro ekspresi yang akan melihat wajah dari klien. Bener. Halo Mi. Assalamualaikum. Halo. Halo Mas. Halo. Mas. Halo Mas Limblat. 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 Limbat. Lambat. Mas, mau ngapain apa? Anda ini sebagai pakar mikroorganisme. Mikro ekspresi. Mikro ekspresi. Ya, ekspresi. Ekspresi. Oh, ada obatnya. Mikro ekspresi. Mikro ekspresi. Ya, jadi kalau tadi saya setelah lihat ya. Kalau dilihat wajahnya gimana? Jadi saya hanya nggak bisa menyimpulkannya dari wajahnya saja. Iya. Dari semua mimik yang akan dia lakukan, dari tangan, pergerakan kaki, dan kita bisa melihat dari rangkulan tangan itu menandakan bahwa Mas Lambat itu seorang yang sangat pemalas. Pemalas. Iya, karena dia senang berpangku tangan. Iya. Nah, kalau dari gerakan selanjutnya. Iya. Arah menggaruk itu aku bisa menilai menggaruk kepala dari arah berlawanan ke belakang 36 derajat itu menandakan dia sedang gatal-gatal di kepalanya. Oh jadi orang menggaruk itu berarti ya, dia lagi gatal. Sedang gatal. Itu mah orang enggak usah kuliah juga tahu itu, Mas. Terus apa lagi yang bisa dilihat dari gerakan? Dari gerakan kaki, kita bisa melihat antara kaki dan kanan. Kanan itu bergerak, dia menandakan bahwa dia tidak percaya diri. Oh. Jadi saya bisa menyimpulkan, masalah yang terjadi pada Mas Lambat, sepertinya dia sedang menderita sariawan akut. Sariawan akut. Sehingga dia gak mau ngomong? Iya. Oh. Berarti bukan karena marah? Bukan. Neng, masalahnya dia sakit sariawan ini. Oh, udah pernah nanya belum kalau misalnya Mas Lambat itu sariawan? Belum, terus gak pernah ngomong. Kan dia emang gak bisa ngomong. Oh, iya. Coba kamu tanya, kasih perhatian lebih, mungkin dia akan bercerita. Nah. Yang, emang bener kamu sariawan? Tuh kan. Tuh, betul, oh kan? Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun sariawan begini. Iya. Nah, berarti gak ada... Waduh, banyak banget parkiran mobil. Ya udah, kalau ada masalah kita selesaikan di sana ya. Biar kalian bisa rukun lagi. Ayo ikut saya, yuk. Nah. Kita selesai di sini. Iya. Di sini baik enak. Sekalian juga. Apa? Oh, udah selesai masalahnya. Oh, mau minum obat? Oh, boleh ya. Oh, lagi nular. Yaudah. Yaudah, kalau di sini kita akan bagi-bagi hadiah. Tarik Malaka! Gimana apa? Sih resepnya tuh supaya bisa tenang menghadapi orang-orang, klien. Kan Anwar lihat nih, ya. Mas Limbat tuh kan selalu tenang. Apalagi sekarang bulan Ramadan, emang gak capek?
Tenang dong. Nih, kalau aku ya tergantung apa yang akan kita telan saat kita berbuka puasa. Kalau aku biasanya saat buka puasa itu minum luwak white coffee Tarik Malaka, tahu nggak? Oh, itu. Iya. Iya. Aku pengen kamu nyobain ya. Udah. Neng Tuti, Neng, tolong ambilin luwak white coffee Tarik Malakanya, Neng. Nih. Terima kasih. Wah. Nih, Anwar harus nyobain. Aku cobain ya. Kasih, Neng Tuti. Oh. Aku coba ya. Iya. Ini adalah luwak white coffee Tarik Malakanya. Sajian wajib di bulan Ramadan. Dan pas diminum saat buka puasa. Yuk kita minum. Yuk. Luwak white coffee Tarik Malaka nikmat banget dan nyaman diminum. Nah. Mas, pokoknya ya mulai sekarang Anwar itu bakalan nyiapin stok luwak white coffee sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Salam luwak white coffee Tarik Malaka. Itu dia. Oke, buat pemirsa di rumah kita akan siapin hadiah 3 juta rupiah dari luwak white coffee Tarik Malaka. Sekarang scan QR yang ada di bawah ini nih. Yep. Silakan di scan setiap hari. Jadi setiap hari Anda sudah mendaftar untuk ikutan kuis bareng sama kita ya. Nanti akan kita telepon karena saat Anda scan berarti Anda sudah terdata. Iya. Baik, kita akan hubungi yang pertama. Ini penelepon atau orangnya ada di daerah Sukabumi, yep. Mbak Siti. Oke, langsung kita hubungi ya. Jangan lupa password ya kalau kita bilang luwak white coffee. Jawabannya adalah kopi nikmat nyaman diminum. Oke. Luwak white coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Cakep. Dengan Mbak Siti di Sukabumi, benar? Benar. Oke, Mbak Siti. Nih ada pertanyaan nih dari Anwar nih. Nih pertanyaannya. Nah, nih. Panda-panda apa yang bikin senang? Panda apa yang bikin senang? A. Panda Cina. B. Pandangin kamu setiap hari. Asik. B. Pandangin kamu setiap hari. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Selamat. Oke, hadiah dipotong pajak persembahan dari luwak white coffee Tarik Malaka. Penelpon yang kedua, jangan lupa passwordnya. Nih yang kita undi ini dapat dari Jambi. Jauh ya. Oke, Deliana namanya. Passwordnya adalah luwak white coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Halo? Luwak white coffee? Kopi nikmat nyaman diminum. Cakep. Mbak Deliana benar? Ya. Ya, ya Mbak. Nih, jawab pertanyaannya ya. Di bulan Ramadan, luwak white coffee Tarik Malaka paling nikmat jika diminum saat A. Saat buka puasa. B. Saat buka toko. Ayo. A. Saat buka puasa. 3 juta rupiah persembahan dari luwak white coffee. Hadiah dipotong pajak. Tarik Malaka, awali hari-hari mau jangan minum kopi. Kopi tarik dari luwak white coffee. Kopi nikmat yang nyaman diminum nikmat bikin happy. Kopi Tarik Malaka, kopi Tarik Malaka, Malaka. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh